So inilah hasilnya, 4 menit saja ya, no skip, 4 menit saja sudah jadi satu menu yang lazat. Bihun goreng black pepper, bihun goreng lada hitam. Saya suka dengan ya kosong saja, menggunakan sebiji telur, bawang putih, bawang merah, cili padi dan kicap dan serbuk perasa. Itu saja, sebiji telur dan yang penting serbuk lada hitam, memberi aroma ya, wangi harum. Bismillahirrahmanirrahim, saya cuba dulu. Mantap. Terasa harum lada hitamnya ya, black peppernya. Kosong saja ya, tak perlu bahan-bahan, banyak bahan, hanya sebiji telur saja. Sudah jadi satu hidangan yang lazat. Okay, itu saja nak share. Bye.